Jika seseorang bertanya, mengapa engkau mensejajarkan Rabi'ah dengan kaum lelaki? Maka jawabanku adalah, bahwa Nabi sendiri pernah berkata, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kamu. Dan yang menjadi masalah bukanlah bentuk. Tetapi niat seperti yang dikatakan Nabi. Manusia-manusia akan dimuliakan sesuai dengan niat di dalam hati mereka. Selanjutnya, apabila kita boleh menerima 2/3 ajaran agama dari Aisyah, maka sudah tentu kita boleh pula menerima petunjuk-petunjuk agama dari pelayan pribadinya itu. Apabila seorang perempuan berubah menjadi seorang laki-laki pada jalan Allah, maka ia adalah sejajar dengan kaum laki-laki. Dan kita tidak dapat menyebutnya sebagai seorang perempuan lagi. Pada malam Rabi'ah dilahirkan ke atas dunia, tidak ada suatu barang berharga yang dapat ditemukan di dalam rumah orang tuanya. Karena ayahnya adalah seorang yang sangat miskin. Si ayah bahkan tidak mempunyai minyak walau setetes pun untuk pemoles pusar putrinya itu. Mereka tidak mempunyai lampu dan tidak mempunyai kain untuk menyelimuti Rabi'ah. Si ayah telah memperoleh 3 orang putri dan Rabi'ah adalah putrinya yang 4. Itulah sebabnya mengapa ia dinamakan Rabi'ah. Pergilah kepada tetangga kita si Anu. Dan mintalah sedikit minyak, sehingga aku dapat menyalakan lampu, istrinya berkata kepadanya. Tetapi si suami telah bersumpah bahwa ia tidak akan meminta sesuatu jua pun dari manusia lain. Maka pergilah ia, pura-pura menyentuhkan tangannya ke pintu rumah tetangga tersebut, lalu kembali lagi ke rumahnya. Mereka tidak mau membukakan pintu, ia melaporkannya kepada istrinya sesampainya di rumah. Istrinya yang malang menangis sedih. Dalam keadaan yang serba memprihatinkan itu, si suami hanya dapat menekurkan kepala ke atas lutut dan terlena. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat Nabi. Nabi membujuknya, "Janganlah engkau bersedih, karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu adalah ratu kaum wanita dan akan menjadi penengah bagi 70.000 orang di antara kaumku." Kemudian Nabi meneruskan, "Besok pergilah engkau menghadap Isa Az-Zadan, gubernur Basrah. Di atas sehelai kertas, tuliskan kata berikut ini. Setiap malam engkau mengirimkan solawat 100 kali kepadaku. Dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat, tetapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh secara halal." Ketika terjaga dari tidurnya, ayah Rabi'ah mengucurkan air mata. Ia pun bangkit dan menulis seperti yang telah dipesankan Nabi kepadanya, dan mengirimkannya kepada gubernur, melalui pengurus rumah tangga istana. Berikanlah 2.000 dinar kepada orang-orang miskin. Gubernur memberikan perintah setelah membaca surat tersebut. Sebagai tanda syukur karena Nabi masih ingat kepadaku. Kemudian berikan 400 dinar kepada si Syaikh ayah Rabi'ah, dan katakan kepadanya, "Aku harap engkau datang kepadaku, sehingga aku dapat melihat wajahmu. Namun, tidaklah pantas bagi seorang seperti kamu untuk datang menghadapku. Lebih baik, seandainya akulah yang datang dan menyekap pintu rumahmu dengan janggutku ini. Walaupun demikian, demi Allah, aku memohon kepadamu, apapun yang engkau butuhkan katakanlah kepadaku." Ayah Rabi'ah menerima uang emas tersebut dan membeli sesuatu yang dirasa perlu. Ketika Rabi'ah beranjak besar, sedang ayah bundanya telah meninggal dunia, bencana kelaparan melanda kota Basrah, dan ia terpisah dari kakak-kakak perempuannya. Suatu hari, ketika Rabi'ah keluar rumah, ia terlihat oleh seorang penjahat yang segera menangkapnya. Kemudian menjualnya dengan harga 6 dirham. Orang yang membeli dirinya, menyuruh Rabi'ah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Pada suatu hari, ketika ia berjalan-jalan, seseorang yang tak dikenal datang menghampirinya. Rabi'ah melarikan diri, tiba-tiba ia terjatuh tergelincir, sehingga tangannya terkilir. Rabi'ah menangis sambil mengantuk-antukan kepalanya ke tanah. "Ya Allah, aku adalah seorang asing di negeri ini.
tidak mempunyai ayah bunda, seorang tawanan yang tak berdaya, sedang tanganku cedera. Namun semua itu tidak membuatku bersedih hati. Satu-satunya yang kuharapkan adalah dapat memenuhi kehendakmu, dan mengetahui apakah engkau berkenan atau tidak. Rabiah, janganlah engkau berduka, sebuah suara berkata kepadanya. Esok lusa engkau akan dimuliakan, sehingga malaikat-malaikat iri kepadamu. Rabiah kembali ke rumah tuannya. Di siang hari ia terus berpuasa dan mengabdi kepada Allah. Sedangkan di malam hari, ia berdoa kepada Allah sambil terus berdiri sepanjang malam. Pada suatu malam, tuannya terjaga dari tidur, dan melalui jendela terlihat olehnya Rabiah, sedang bersujud dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau tahu bahwa hasrat hatiku adalah untuk dapat memenuhi perintahmu, dan mengabdi kepadamu. Jika aku dapat mengubah nasib diriku ini, niscaya aku tidak akan beristirahat barang sebentar pun dari mengabdi kepadamu. Tetapi engkau telah menyerahkan diriku ke bawah kekuasaan seorang hambamu. Demikianlah kata-kata yang diucapkan Rabiah di dalam doanya itu. Dengan mata kepalanya sendiri, si majikan menyaksikan betapa sebuah lentera tanpa rantai tergantung di atas kepala Rabiah. Sedang cahayanya menerangi seluruh rumah. Menyaksikan peristiwa ini, ia merasa takut. Ia lalu beranjak ke kamar tidurnya dan duduk merenung hingga fajar tiba. Ketika hari telah terang, ia memanggil Rabiah, bersikap lembut kepadanya, kemudian membebaskannya. Izinkanlah aku pergi, Rabiah berkata. Tuannya memberikan izin. Rabiah lalu meninggalkan rumah tuannya, menuju padang pasir mengadakan perjalanan menuju sebuah pertapaan, di mana ia untuk beberapa lama membaktikan diri kepada Allah. Kemudian ia berniat hendak menunaikan ibadah haji. Maka berangkatlah ia menempuh padang pasir kembali. Barang-barang miliknya dibuntalnya di atas punggung keledai. Tetapi begitu sampai di tengah-tengah padang pasir, keledai itu mati. Biarlah kami yang membawa barang-barangmu. Lelaki-lelaki di dalam rombongan itu menawarkan jasa mereka. Tidak, teruskanlah perjalanan kalian, jawab Rabiah. Bukan tujuanku untuk menjadi beban kalian. Rombongan itu meneruskan perjalanan dan meninggalkan Rabiah seorang diri. Ya Allah, Rabiah berseru sambil menengadahkan kepala. Demikiankah caranya raja-raja memperlakukan seorang wanita yang tak berdaya di tempat yang masih asing baginya? Engkau telah memanggilku ke rumahmu, tetapi di tengah perjalanan engkau membunuh keledaiku dan meninggalkanku sebatang kara di tengah-tengah padang pasir ini. Belum lagi Rabiah selesai dengan kata-katanya ini, tanpa diduga keledai itu bergerak berdiri. Rabiah meletakkan barang-barangnya ke atas punggung binatang itu, dan melanjutkan perjalanannya. Tokoh yang meriwayatkan kisah ini mengatakan bahwa, tidak berapa lama setelah peristiwa itu, ia melihat keledai kecil tersebut sedang dijual orang di pasar. Beberapa hari lamanya Rabiah meneruskan perjalanannya menempuh padang pasir. Sebelum ia berhenti, ia berseru kepada Allah. Ya Allah, aku sudah letih. Ke arah manakah yang harus kutuju? Aku ini hanyalah segumpal tanah sedang rumahmu terbuat dari batu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, tunjukkanlah dirimu. Allah berkata ke dalam hati sanubari Rabiah. Rabiah, engkau sedang berada di atas sumber kehidupan 18.000 dunia. Tidakkah engkau ingat, betapa Musa telah memohon untuk melihat wajahku, dan gunung-gunung terpecah menjadi 40 keping. Oleh sebab itu, merasa cukuplah engkau dengan namaku saja. Pada suatu malam, ketika Rabiah sedang salat di sebuah pertapaan, ia merasa sangat letih sehingga ia jatuh tertidur. Sedemikian nyenyak tidurnya, sehingga ketika matanya berdarah tertusuk alang-alang dari tikar yang ditidurinya, ia sama sekali tidak menyadarinya. Seorang maling masuk menyelinap ke dalam pertapaan itu dan mengambil cadar Rabiah. Ketika hendak menyingkir dari tempat itu, didapatinya bahwa jalan keluar telah tertutup. Dilepaskannya cadar itu, dan ditinggalkannya tempat itu dan ternyata jalan keluar telah terbuka kembali. Cadar Rabiah diambilnya lagi, tetapi jalan keluar tertutup kembali. Sekali lagi dilepaskannya cadar itu. 7 kali perbuatan seperti itu diulanginya. Kemudian terdengarlah olehnya, sebuah suara dari pojok pertapaan itu. Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Rabiah mengabdi kepada kami. Syaitan sendiri tidak berani datang menghampirinya.
Tetapi betapakah seorang maling memiliki keberanian hendak mencuri cadarnya? Pergilah dari sini hai manusia jahanam. Tiada guna engkau mencoba-coba lagi. Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Dua orang pemuka agama datang mengunjungi Rabi'ah, dan keduanya merasa lapar. Mudah-mudahan Rabi'ah akan menyuguhkan makanan kepada kita, kata mereka. Makanan yang disuguhkan Rabi'ah pasti diperolehnya secara halal. Ketika mereka sudah duduk, di depan mereka telah terhampar serbet, dan di atasnya ada dua potong roti. Melihat hal ini mereka sangat gembira. Tetapi saat itu pula, seorang pengemis datang, dan Rabi'ah memberikan kedua potong roti itu kepadanya. Kedua pemuka agama itu sangat kecewa, namun mereka tidak berkata apa-apa. Tak berapa lama kemudian, masuklah seorang pelayan wanita membawakan beberapa buah roti yang masih panas. Majikanku telah menyuruhku untuk mengantarkan roti-roti ini kepadamu, si pelayan menjelaskan. Rabi'ah menghitung roti-roti tersebut. Semua berjumlah 18 buah. Mungkin sekali roti-roti ini bukan untukku, Rabi'ah berkata. Si pelayan berusaha meyakinkan Rabi'ah, namun percuma saja. Akhirnya roti-roti itu dibawanya kembali. Sebenarnya yang telah terjadi adalah bahwa pelayan itu telah mengambil dua potong untuk dirinya sendiri. Kepada nyonya majikannya, ia meminta dua potong roti lagi, kemudian kembali ke tempat Rabi'ah. Roti-roti itu dihitung oleh Rabi'ah. Ternyata semuanya ada 20 buah, dan setelah itu barulah ia menerimanya. Roti-roti ini memang telah dikirimkan majikanmu untukku, kata Rabi'ah. Kemudian Rabi'ah menyuguhkan roti-roti tersebut kepada kedua tamunya tadi. Keduanya makan, namun masih dalam keadaan terheran-heran. Apakah rahasia di balik semua ini? Mereka bertanya kepada Rabi'ah. Kami ingin memakan rotimu sendiri, tapi engkau memberikannya kepada seorang pengemis. Kemudian engkau mengatakan kepada si pelayan tadi, bahwa ke-18 roti itu bukanlah dimaksudkan untukmu. Tetapi kemudian ketika semuanya berjumlah 20 buah, barulah engkau mau menerimanya. Rabi'ah menjawab, sewaktu kalian datang, aku tahu bahwa kalian sedang lapar. Aku berkata kepada diriku sendiri, betapakah aku tega untuk menyuguhkan hanya dua potong roti kepada dua orang pemuka yang terhormat? Itulah sebabnya, mengapa ketika si pengemis tadi datang, aku segera memberikan dua potong roti itu kepadanya, dan berkata kepada Allah yang Maha Besar, ya Allah, engkau telah berjanji, bahwa engkau akan memberikan ganjaran 10 kali lipat dan janjimu itu kupegang teguh. Kini telah kusedekahkan dua potong roti untuk menyenangkanmu. Semoga engkau berkenan untuk memberikan 20 potong sebagai imbalannya. Ketika ke-18 roti itu diantarkan kepadaku, tahulah aku bahwa sebagian darinya telah dicuri atau roti-roti itu bukan untuk disampaikan kepadaku. Pada suatu hari, pelayan wanita Rabi'ah hendak memasak sop bawang. Karena telah beberapa lamanya mereka tidak memasak makanan, ternyata mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Rabi'ah, aku hendak meminta bawang kepada tetangga sebelah. Tetapi Rabi'ah mencegah, telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah, tidak akan meminta sesuatu pun kecuali kepadanya. Lupakanlah bawang itu. Segera setelah Rabi'ah berkata demikian, seekor burung meluncur dari angkasa, membawa bawang yang telah terkupas di paruhnya, lalu menjatuhkannya ke dalam belanga. Menyaksikan peristiwa itu, Rabi'ah berkata, aku takut jika semua ini adalah semacam tipu muslihat. Rabi'ah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut. Hanya roti sajalah yang dimakannya. Pada suatu hari, Rabi'ah berjalan ke atas gunung. Segera ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan, ibex. Sebangsa kambing hutan yang bertanduk panjang. Dan keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu menatap Rabi'ah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka Hasan al-Basri datang pula ke tempat itu. Begitu melihat Rabi'ah, segera ia datang menghampirinya. Tapi setelah melihat kedatangan Hasan, binatang-binatang tadi lari ketakutan dan meninggalkan Rabi'ah. Hal ini membuat Hasan kecewa. Mengapakah binatang-binatang itu menghindari diriku, sedang mereka begitu jinak terhadapmu? Hasan bertanya kepada Rabi'ah, apakah yang telah engkau makan pada hari ini? Rabi'ah balik bertanya, sup bawang.
Engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu. Tidak mengherankan jika mereka lari ketakutan melihatmu. Di hari lain, ketika Rabia lewat di depan rumah Hasan. Saat itu Hasan termenung di jendela. Ia sedang menangis dan air matanya menetes jatuh mengenai pakaian Rabiah. Mula-mula Rabiah mengira hujan turun. Tetapi setelah ia menengadah ke atas dan melihat Hasan, sadarlah ia bahwa yang jatuh menetes itu adalah air mata Hasan. Guru, menangis adalah pertanda dari kelesuan spiritual, ia berkata kepada Hasan. Tahanlah air matamu. Jika tidak, di dalam dirimu akan menggelora samudera. Sehingga engkau tidak dapat mencari dirimu sendiri, kecuali pada seorang raja yang maha perkasa. Teguran itu tidak enak didengar Hasan, namun ia tetap menahan diri. Di belakang hari, ia bertemu dengan Rabiah di tepi sebuah danau. Hasan menghamparkan sajadahnya di atas air. Dan berkata kepada Rabiah, Rabiah, marilah kita melakukan salat sunat 2 rakaat di atas air. Rabiah menjawab, Hasan, jika engkau mempertontonkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain. Sesudah berkata Rabiah melemparkan sajadahnya ke udara. Kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan. Naiklah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita. Hasan yang belum mencapai kepandaian seperti itu, tidak dapat berkata apa-apa. Kemudian Rabiah mencoba menghiburnya dan berkata, Hasan, yang engkau lakukan tadi, dapat pula dilakukan oleh seekor ikan. Dan yang kulakukan tadi, dapat pula dilakukan oleh seekor lalat. Yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu. Kita harus mengabdikan diri kepada hal-hal yang terpenting itu. Pada suatu malam, Hasan beserta 2-3 orang sahabatnya berkunjung ke rumah Rabiah. Tetapi rumah itu gelap, tiada berlampu. Mereka senang sekali seandainya pada saat itu ada lampu. Maka Rabiah meniup jari tangannya. Sepanjang malam itu hingga fajar, jari tangan Rabiah memancarkan cahaya terang benderang. Bagaikan lentera dan mereka duduk di dalam suasana terang. Jika ada seseorang yang bertanya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Maka jawabanku adalah, persoalannya adalah sama dengan tangan Musa. Jika ia kemudian menyangkal, tetapi Musa adalah seorang nabi. Maka jawabanku, barang siapa yang mengikuti jejak nabi akan mendapatkan sepercik kenabian. Seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad sendiri. Barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal, walaupun harganya 1 sen, sesungguhnya ia telah mencapai suatu tingkat kenabian. Nabi Muhammad juga pernah berkata, sebuah mimpi yang benar adalah 1/40 dari kenabian. Pada suatu ketika, Rabiah mengirimkan sepotong lilin, sebuah jarum dan sehelai rambut kepada Hasan, dengan pesan. Hendaklah engkau seperti sepotong lilin. Senantiasa menerangi dunia walaupun dirinya sendiri terbakar. Hendaklah engkau seperti sebuah jarum, senantiasa berbakti walaupun tidak memiliki apa-apa. Apabila kedua hal itu telah engkau lakukan, maka bagimu 1000 tahun hanyalah seperti sehelai rambut ini. Apakah engkau menghendaki agar kita menikah? Tanya Hasan kepada Rabiah. Tali pernikahan, hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan. Di sini keakuan telah sirna, telah menjadi tiada, dan hanya ada melalui dia. Aku adalah miliknya. Aku hidup di bawah naungannya. Engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku sendiri. Bagaimanakah engkau telah menemukan rahasia ini, Rabiah? Tanya Hasan. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya, jawab Rabiah. Bagaimana engkau telah dapat mengenalnya? Hasan, engkau lebih suka bertanya, tetapi aku lebih suka menghayati, jawab Rabiah. Suatu hari Rabiah bertemu dengan seseorang yang kepalanya dibalut. Mengapa engkau membalut kepalamu? Tanya Rabiah. Karena aku merasa pusing, jawab lelaki itu. Berapakah umurmu? Rabiah bertanya lagi. 30 tahun, jawabnya. Apakah engkau banyak menderita sakit dan merasa susah di dalam hidupmu? Tidak, jawabnya lagi. Selama 30 tahun engkau menikmati hidup yang sehat. Engkau tidak pernah mengenakan selubung kesyukuran. Tetapi baru malam ini saja kepalamu terasa pusing. Engkau telah mengenakan selubung keluh kesah, kata Rabiah. Suatu ketika Rabiah menyerahkan uang 4 dirham kepada seorang lelaki.
Belikanlah kepadaku sebuah selimut, kata Rabiah, karena aku tidak mempunyai pakaian lagi. Lelaki itu pun pergi, tetapi tidak lama kemudian ia kembali dan bertanya kepada Rabiah. Selimut berwarna apakah yang harus kubeli? Apa peduliku dengan warna? Rabiah berkata, kembalikan uang itu kepadaku kembali. Diambilnya keempat buah dirham perak itu dan dilemparkannya ke sungai Tigris. Suatu hari di musim semi, Rabiah memasuki tempat tinggalnya, kemudian melongok keluar karena pelayannya berseru. Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh sang pencipta. Lebih baik engkaulah yang masuk kemari. Jawab Rabiah, dan saksikanlah sang pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap sang pencipta. Sehingga apakah peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya? Beberapa orang datang mengunjungi Rabiah. Dan menyaksikan betapa ia sedang memotong sekerat daging dengan giginya. Apakah engkau tidak mempunyai pisau untuk memotong daging itu? Tanya mereka. Aku tak pernah menyimpan pisau di dalam rumah ini karena takut terluka, jawab Rabiah. Rabiah berpuasa seminggu penuh. Selama berpuasa itu ia tidak makan dan tidak tidur. Setiap malam ia tekun melaksanakan salat dan berdoa. Lapar yang dirasakannya sudah tidak tertahankan lagi. Seorang tamu masuk ke rumah Rabiah membawa semangkuk makanan. Rabiah menerima makanan itu. Kemudian ia pergi mengambil lampu. Ketika ia kembali ternyata seekor kucing telah menumpahkan isi mangkuk itu. Akan kuambilkan kendi air dan aku akan berbuka puasa, Rabiah berkata. Ketika ia kembali dengan sekendi air, ternyata lampu telah padam. Ia hendak meminum air kendi itu di dalam kegelapan. Tetapi kendi itu terlepas dari tangannya dan jatuh, pecah berantakan. Rabiah meratap dan mengeluh sedemikian menyayat hati. Seolah-olah sebagian rumahnya telah dimakan api. Rabiah menangis. Ya Allah, apakah yang telah engkau perbuat terhadap hambamu yang tak berdaya ini? Berhati-hatilah Rabiah. Sebuah seruan terdengar di telinganya. Janganlah engkau sampai mengharapkan bahwa aku akan menganugerahkan semua kenikmatan dunia kepadamu. Sehingga pengabdianmu kepadaku terhapus dari dalam hatimu. Pengabdian kepadaku dan kenikmatan-kenikmatan dunia tidak dapat dipadukan di dalam satu hati. Rabiah, engkau menginginkan suatu hal sedang aku menginginkan hal yang lain. Hasratku dan hasratmu tidak dapat dipadukan di dalam satu hati. Setelah mendengar celaan ini, Rabiah mengisahkan, kulepaskan hatiku dari dunia dan kubuang segala hasrat dari dalam hatiku. Sehingga selama 30 tahun yang terakhir ini, apabila melakukan salat, maka aku menganggap sebagai salatku yang terakhir. Beberapa orang mengunjungi Rabiah untuk mengujinya. Mereka ingin memergoki Rabiah mengucapkan kata-kata yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu. Segala macam kebajikan telah dibagi-bagikan kepada kepala kaum lelaki, mereka berkata. Mahkota kenabian telah ditaruh di kepala kaum lelaki. Sabuk kebangsawanan telah diikatkan di pinggang kaum lelaki. Tidak ada seorang perempuan pun yang telah diangkat Allah menjadi nabi. Semua itu memang benar, jawab Rabiah. Tetapi egoisme, memuja diri sendiri dan ucapan, bukankah aku Tuhanmu yang maha tinggi? Tidak pernah terbersit di dalam dada perempuan. Dan tak ada seorang perempuan pun yang banci. Semua ini adalah bagian kaum lelaki. Tetapi egoisme, memuja diri sendiri dan ucapan, bukankah aku Tuhanmu yang maha tinggi? Tidak pernah terbersit di dalam dada perempuan. Dan tak ada seorang perempuan pun yang banci. Semua ini adalah bagian kaum lelaki. Ketika Rabiah menderita sakit yang gawat, kepadanya ditanyakan apakah penyebab penyakitnya itu. Aku telah menatap surga, jawab Rabiah, dan Allah telah menghukum diriku. Kemudian Hasan Al-Basri datang untuk mengunjungi Rabiah. Aku mendapatkan salah seorang di antara pemuka-pemuka kota Basrah. Berdiri di pintu pertapaan Rabiah. Ia hendak memberikan sekantong emas kepada Rabiah dan ia menangis, Hasan mengisahkan. Aku bertanya kepadanya, mengapakah engkau menangis? Aku menangis karena wanita suci zaman ini, jawabnya. Karena jika berkah kehadirannya tidak ada lagi, celaka umat manusia. Aku telah membawakan uang sekedar untuk biaya perawatannya. Ia melanjutkan, tetapi aku khawatir kalau-kalau Rabiah tidak mau menerimanya. Bujuklah Rabiah agar ia mau menerima uang ini.
Maka masuklah Hasan ke dalam pertapaan Rabi'ah dan membujuknya untuk mau menerima uang itu. Rabi'ah menatap Hasan dan berkata, dia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak. Maka betapakah aku dapat menerima pemberiannya? Pernah aku menjahit pakaian yang robek dengan diterangi lampu dunia. Beberapa saat hatiku lengah, tetapi akhirnya aku pun sadar. Pakaian itu kurobek kembali pada bagian-bagian yang telah kujahit itu, dan hatiku menjadi lega. Mintalah kepadanya, agar ia tidak membuat hatiku lengah lagi. Abdul Wahid Amir mengisahkan bahwa ia bersama Sofyan Ats-Tsauri mengunjungi Rabi'ah ketika sakit. Tetapi karena menyeganinya, mereka tidak berani menegurnya atau menyapa Rabi'ah. Engkaulah yang berkata, kataku kepada Sofyan. Jika engkau berdoa, Sofyan berkata kepada Rabi'ah, niscaya penderitaanmu ini akan hilang. Rabi'ah menjawab, tidak tahukah engkau, siapa yang menghendaki aku menderita seperti ini? Bukankah Allah? Ya, Sofyan membenarkan. Betapa mungkin engkau mengetahui hal ini, menyuruhku untuk memohonkan hal yang bertentangan dengan kehendaknya? Bukankah tidak baik apabila kita menentang sahabat kita sendiri? Apakah yang engkau inginkan Rabi'ah? Sofyan bertanya pula. Sofyan, engkau adalah seorang yang terpelajar. Tetapi mengapa engkau bertanya, apakah yang engkau inginkan? Demi kebesaran Allah. Rabi'ah berkata tandas, telah 12 tahun lamanya aku menginginkan buah korma segar. Engkau tentu tahu bahwa di kota Basrah buah korma sangat murah harganya. Tetapi hingga saat ini, aku tidak pernah memakannya. Aku ini hanyalah hambanya, maka kafirlah aku. Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya semata-mata. Agar engkau dapat menjadi hambanya yang sejati. Tetapi lain lagi persoalannya, jika Tuhan sendiri memberikannya. Sofyan terdiam. Kemudian ia berkata kepada Rabi'ah, karena aku tak dapat berbicara mengenai dirimu, maka engkaulah yang berbicara mengenai diriku. Engkau adalah manusia yang baik kecuali dalam satu hal. Engkau mencintai dunia. Engkau pun suka membacakan hadis-hadis. Yang terakhir ini dikatakan Rabi'ah dengan maksud bahwa membacakan hadis-hadis tersebut adalah suatu perbuatan yang mulia. Sofyan sangat tergugah hatinya berseru, ya Allah, kasihilah aku. Tetapi Rabi'ah mencela, tidak malukah engkau mengharapkan kasih Allah, sedangkan engkau sendiri tidak mengasihinya? Malik bin Dinar berkisah sebagai berikut. Aku mengunjungi Rabi'ah. Kusaksikan dia menggunakan gayung pecah untuk minum dan bersuci. Sebuah tikar dan sebuah batu bata yang kadang-kadang dipergunakannya sebagai bantal. Menyaksikan semua itu hatiku menjadi sedih. Aku mempunyai teman-teman yang kaya, aku berkata kepada Rabi'ah, jika engkau menghendaki sesuatu akan kumintakan kepada mereka. Malik, engkau telah melakukan kesalahan yang besar, jawab Rabi'ah. Bukankah yang menafkahi aku dan yang menafkahi mereka adalah satu? Iya, jawabku. Apakah yang menafkahi orang-orang miskin itu lupa kepada orang-orang miskin karena kemiskinan mereka? Dan apakah dia ingat kepada orang-orang kaya karena kekayaan mereka? Tanya Rabi'ah. Tidak, jawabku. Jadi, Rabi'ah meneruskan, karena dia mengetahui keadaanku, bagaimanakah aku harus mengingatkannya? Beginilah yang dikehendakinya, dan aku menghendaki seperti yang dikehendakinya. Pada suatu hari, Hasan al-Basri, Malik bin Dinar dan Syakik al-Balhi mengunjungi Rabi'ah yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya. Jika ia tidak tabah menanggung cambukan Allah, kata Hasan memulai pembicaraan. Kata-katamu itu berbau egoisme, Rabi'ah membalas. Kemudian giliran Syakik untuk mencoba. Seorang wanita tidak dapat dipercaya kata-katanya, jika ia tidak bersyukur karena cambukan Allah. Ada yang lebih baik daripada itu, jawab Rabi'ah. Malik bin Dinar maju. Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya, jika ia tidak merasa bahagia ketika menerima cambukan Allah. Masih ada yang lebih baik daripada itu, Rabi'ah mengulangi jawabannya. Jika demikian, katakanlah kepada kami, mereka mendesak Rabi'ah. Maka berkatalah Rabi'ah, seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya, jika ia tidak lupa kepada cambukan Allah ketika ia merenungkannya.
Seorang cendekia terkemuka di kota Basrah mengunjungi Rabiah yang sedang terbaring sakit. Sambil duduk di sisi tempat tidur Rabiah, ia mencaci maki dunia. Rabiah berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau sangat mencintai dunia ini. Jika engkau tidak mencintai dunia, tentu engkau tidak akan menyebut-nyebutnya berulang kali seperti ini. Seorang pembelilah yang senantiasa mencela barang-barang yang hendak dibelinya. Jika engkau tidak merasa berkepentingan dengan dunia ini, tentulah engkau tidak akan memuji-muji atau memburuk-burukannya. Engkau menyebut-nyebut dunia ini seperti kata sebuah peribahasa. Barang siapa mencintai sesuatu hal, maka ia sering menyebut-nyebutnya." Ketika tiba saatnya Rabiah harus meninggalkan dunia fana ini, orang-orang yang menungguinya meninggalkan kamarnya dan menutup pintu kamar itu dari luar. Setelah itu, mereka mendengar suara yang berkata, "Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berbahagia." Beberapa saat kemudian, tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Rabiah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu, dan mendapatkan Rabiah telah berpulang. Setelah Rabiah meninggal dunia, ada yang bertemu dengannya dalam sebuah mimpi. Kepadanya ditanyakan, "Bagaimana engkau menghadapi munkar dan nakir?" Rabiah menjawab, "Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' Aku menjawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, Dia antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas. Tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapakah engkau mengirim utusan sekedar menanyakan, siapa Tuhanmu, kepadaku? Ya Allah, apapun yang engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku dari dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Ya Allah, semua jerih dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat adalah untuk berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku, seperti yang telah kukatakan. Kini, perbuatlah seperti yang engkau kehendaki." Sumber kisah dari Kitab Tazkiratul Auliyah karya Syekh Fariduddin Attar.